Batu tiga. Terima kasih Tuan Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam takziah saya kepada seluruh rakyat Malaysia kerana di atas perasaan pelaksanaan GST semenjak semalam. Terlebih dahulu, Batu Tiga mengambil kesempatan untuk turut mengambil bahagian dalam perbahasan kali ini dan ucapan menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang telah mencemar duli ke Dewan Negeri ini bagi memberikan ucapan dan amanah. Saya ingin memulakan perbahasan saya ini dengan mengingatkan kita semua bahawa Selangor menghadapi kemajuan yang amat pesat dan pertambahan penduduk negeri dengan nisbah tanggungan yang semakin meningkat dan berganda. Bukan sahaja oleh kerajaan Selangor tetapi oleh rakyatnya juga. Fenomena ini amat membimbangkan jika keupayaan selaku kerajaan yang peduli untuk memberi tumpuan kepada isu-isu asas rakyat tidak dapat ditangani dengan cekap dan baik, khususnya isu memastikan kesejahteraan kepada peningkatan pendapatan isi rumah, kemiskinan, kebajikan dan menguruskan sumber manusia yang ramai ini, di samping tidak dinafikan isu infrastruktur dan keselesaan rakyat. Tuanku dalam ucapannya menyatakan berkaitan purata pendapatan isi rumah Selangor telah pun mencecah kepada RM RM723 berbanding dengan RM5,000 di Malaysia, iaitu satu angka yang nyaman di mata. Tetapi kebimbangan saya sebenarnya angka ini adalah satu angka purata yang sebenarnya melihatkan bahawa jarak antara yang miskin dan yang kaya terlalu besar. Oleh itu, saya mohon supaya satu kajian yang khusus seterusnya dibuat oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk mengenal pasti berapakah pendapatan seisi rumah yang perlu diperolehi oleh rakyat Negeri Selangor khususnya pada pengakhir hujung tahun 2015 ini dan 2020, terutamanya bagi golongan rendah dan menengah, khususnya bagi kita sama-sama menggembleng tenaga untuk memastikan rakyat Negeri Selangor dapat mencapai tahap yang diinginkan. Alhamdulillah, kadar kemiskinan menurun daripada 0.7% pada 2009 kepada 0.4% pada 2012, yang menyaksikan penurunan sebanyak 0.5% dalam tempoh 3 tahun. Saya yakin seluruh ahli Dewan Negeri juga ingin melihat penurunan ini terus menerus sehingga di Selangor ini boleh menyediakan satu kehidupan yang sejahtera, malah ia boleh melihat bahawa realitinya wujud konsep dengan izin earning for living ataupun boleh berpendapatan dilaksanakan di Selangor, dengan saya mengharapkan membolehkan pendapatan kepada rakyat Negeri Selangor sekitar RM3,000 ke RM4,000 sebulan, insyaAllah. Jadi earning for living ini saya mengharapkan satu konsep yang perlu kita sama-sama terjemahkan, iaitu ianya bukan semata-mata melalui program-program yang kita laksanakan melalui program-program usahawan dan perniagaan, tetapi program-program yang boleh meningkatkan pendapatan rakyat. Saya ingin mencadangkan dan juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Selangor kerana telah pun melaksanakan program hijrah, tetapi saya ingin menyatakan di sini agar program hijrah ini bukanlah satu-satunya program, tetapi saya mengharapkan program-program yang lebih holistik dan lebih sempurna ataupun lebih menyeluruh, terutamanya dalam menyediakan sumber pekerjaan kepada golongan-golongan tenaga buruh dan juga pada mereka-mereka yang memerlukan pekerjaan. Saya mengharapkan kerajaan menyediakan sumber pekerjaan terutamanya di bawah kerajaan tempatan, iaitu peluang pekerjaan seperti pembersihan tandas-tandas awam, pembersihan pemotongan rumput, dengan menaik tarafkan ya golongan buruh ini dengan memberikan sijil-sijil khusus, seperti ianya bukan sahaja selepas mendapat sijil itu mereka akan diberikan gaji minima yang selayaknya untuk memastikan kehidupan mereka ini dapat terjamin, dan imej mereka itu pun juga dinaikkan, bukan lagi sebagai pembersih awam, tandas awam, mereka ini mungkin dinamakan sebagai domestic manager ataupun individu yang ada statusnya di dalam masyarakat. Oleh itu, saya harap dengan adanya polisi-polisi baru yang dibuat terutama di bawah kerajaan tempatan, ianya boleh memungkinkan rakyat Selangor mendapat pendapatan minima dan ianya boleh mengurangkan mengurangkan pengambilan buruh-buruh ataupun individu pendatang asing yang kita lihat sekarang ini melimpah ruah di negeri Selangor. Saya juga ingin menyentuh beberapa perkara
iaitu Duli Yang Maha Mulia menegaskan ya, perlunya Kerajaan Selangor mengubah dasar-dasar negeri mengikut makasih syariah, yang mana kita lihat lima perkara yang dinyatakan itu memang amat-amat penting. Tetapi saya ingin juga di sini berkongsi satu pandangan daripada Abu Ma'ali Al-Juwaini dalam kitab tulisannya Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh, yang menjadi karangan fiqh pertama memperkenalkan teori darjat ad-daruriyat ataupun peringkat-peringkat keperluan, yang mana dalam kita merangka lima perkara yang asas itu, keperluan asas perlu diambil kira, yang keduanya kehendak-kehendak umum, ketiganya perilaku moral, dan galakkan mestilah juga diberikan ataupun diselitkan di dalam dasar-dasar yang dinyatakan. Oleh itu saya juga ingin nyatakan di sini beberapa isu penting yang mesti ditangani selaku rakyat yang prihatin tentang isu wanita. Saya ingin membangkitkan di dalam Dewan Yang Mulia ini, untuk beberapa tahun yang akan datang landscape pembangunan global akan bertukar begitu dramatik sekali. Oleh sebab itu, sebagai pemandu ataupun drivers seperti International Conference on Population and Development dengan izin, dan juga Millennium Development Goals MDGs yang berperanan dan telah pun melihat semula dengan izin revisited, memantau dan merangka mana-mana cabaran, peluang atau penerusan progres kesinambungan untuk memastikan kerangka kerja baru kepada isu dari segi kesihatan, kebajikan dan hak-hak wanita dan remaja perempuan telah pun diberikan keutamaan di dalam dunia ini. Saya mengharapkan Kerajaan Negeri Selangor juga tidak ketinggalan dalam memastikan aspek golongan ibu tunggal, suri-suri rumah, wanita muda dan yang tidak dapat memenuhi sektor pekerjaan disebabkan oleh isu gender dan isu kemiskinan akibat status kehidupan mereka. Sekali lagi yang amat penting untuk diberikan perhatian, yang juga ianya merupakan satu kajian development focus ataupun global landscape ini, iaitu memastikan pelibatan wanita dalam pembuat keputusan di semua peringkat, dari yang tertinggi iaitu jawatan MMKN sehinggalah serendah-serendahnya seperti ahli majlis, JKKK, ahli MPP dan sebagainya, mestilah memenuhi kota 30%. Saya ingin penjelasan apakah affirmative action ataupun satu reaksi yang firm yang perlu kita yang akan dijelaskan oleh Yang Berhormat Exco dan juga Kerajaan Negeri. Apakah langkah dan tempoh jangkaan yang kita sasarkan 30% ini dapat kita penuhi? Dan saya juga ingin memohon supaya satu perancangan dan usaha-usaha baru perlu dibentangkan di dalam Dewan ini bagi kita sama-sama memastikan isu-isu berkaitan dengan wanita ini dapat dilaksanakan. Sebab saya dan seluruh rakyat Malaysia, Selangor khususnya, kita menyedari bahawa penduduk wanita di Selangor ini merupakan 50% daripada keseluruhan penduduk di Selangor. So dengan ini saya mengharapkan ya, semua mengambil satu langkah yang positif di dalam memastikan kelangsungan ataupun pemberdayaan wanita ini dapat dilaksanakan dengan baik. Saya ingin merakamkan ucapan takziah kepada satu keluarga ya, yang sebenarnya baru-baru ini 2 hari lepas kita telah menghadapi satu ribut dan banjir kilat di Batu Tiga. Seorang warga emas berumur 70 tahun dihanyutkan di atas jalan dan akhirnya meninggal, dan alhamdulillah tapinya cucunya selamat. Saya ingin mengatakan bahawa isu infrastruktur di Selangor ini khususnya di Batu Tiga perlu diperbaiki ataupun dinaik tarafkan. Kadang-kadang kita risau setiap kali hujan kita dapati longkang-longkang besar tidak dapat menampung lagi air-air yang ada. Yang menjadi longkang besar adalah jalan-jalan di atas jalan raya. Ya, saya harap pihak kerajaan mengambil inisiatif untuk memastikan tidak ada lagi kes-kes. Dulu kita tengok bila banjir kilat yang kita dapati hanya kerosakan harta benda. Tetapi sekarang kita dapati kehilangan nyawa disebabkan derasnya arus yang membawa ya, ataupun melarikan ya, orang-orang yang terpaksa meredah banjir kilat yang melalui jalan-jalan besar ini. Jadi saya mengharapkan isu ini juga diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Ayat terakhir Batu Tiga. Ayat terakhir, saya ingin mengatakan di sini, saya ingin menyampaikanlah sebenarnya ya, saya menyampaikan ucapan daripada penduduk Batu Tiga kepada Kerajaan Barisan Nasional. Dia mengatakan, Yang Berhormat, sampaikan salam kami
kepada salam terima kasih kepada Kerajaan Barisan Nasional kerana melaksanakan GST, kerana ini membuktikan Kerajaan Barisan Nasional akan terkubur di PRU14 nanti. Disebabkan kononnya prinsip mendahulukan rakyat sebenarnya akan menjadikan prinsip membebankan rakyat. Jadi saya ingin sudahi bahawa kita janganlah terpedaya ya, ataupun suka dengan kononnya GST akan membawa hasil lebih kepada kerajaan, tetapi akhirnya yang menjadi padah, mendapat padah adalah daripada rakyat sejerata sendiri. Dengan ini, Batu Tiga menyokong titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sekian, Speaker. Baiklah, masa telah menunjukkan jam 1 tengah hari. Dengan ini, saya menangguhkan Dewan sehingga pukul 2:30 petang ini. Dewan ditangguhkan.